Hai guys, hari ini kita akan melihat Taman Bungkul Surabaya. Nah, sekarang kita akan menuju ke sana. Dan di sini adalah tempat parkiran mobil dan parkiran untuk sepeda motor. Dan di sana juga ada satu unit mobil donor darah. Mobil ini adalah punya Palang Merah Indonesia Kota Surabaya. Dan di sini juga ada mobil Kompas TV ya. Taman Bungkul ini adalah taman wisata kota yang terletak di pusat kota Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Darmo. Taman Bungkul adalah taman wisata kota yang terletak di pusat kota Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Darmo. Taman ini berdiri di area seluas 900 meter persegi. Taman Bungkul ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti taman bermain anak-anak, air mancur, dan pujasera. Selain itu, taman ini juga dilengkapi dengan akses internet yang terbuka untuk umum. Taman Bungkul ini terletak di jantung kota Surabaya. Taman ini tidak hanya berfungsi sebagai lahan hijau, tetapi taman ini juga berfungsi sebagai destinasi wisata yang populer di Surabaya. Taman Bungkul ini yang diresmikan pada tanggal 21 Maret 2007 dan memiliki berbagai fasilitas yang menarik masyarakat maupun wisatawan. Daya tarik Taman Bungkul memiliki suasana asri dan sejuk sehingga banyak dikunjungi masyarakat maupun wisatawan. Taman ini memperoleh penghargaan di tahun 2013 dan taman terbaik se-Asia pada tahun 2013.